Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasang lampu LED eksternal super terang dengan harga murah. Ini ada kipasnya. Di dalamnya itu sudah terlihat. Nah, itu adalah kipas yang ada di dalam sini. Apabila dinyalakan, kipas ini akan ikut berputar. Berfungsi untuk menyedot hawa panas yang ada di dalam ruangan dalam sini. Oke, akan kita pasang, akan kita tes dulu seberapa terangnya. Oke, simak terus bersama kami. Oke, kita akan sorotkan lampu ini ke sana. Kita coba dulu yang warna kabel kuning. Kabel kuning, lampunya kuning. Kita coba yang warna putih, warna merah. Oke, cukup terang dan kipasnya juga nyala. Oke, akan kita pasang di motor dan bagaimana caranya. Mari simak bersama kami. Oke, akan kita pasang di motor ini. Dan jalurnya mana saja yang digunakan, mari kita simak sama-sama. Baik, untuk jalur yang digunakan yaitu kita ambil dari rem depan. Dito. Ini rem depan, kemudian kita lewatkan saklar, keluar saklar kabel warna hijau, campur-campur warna. Intinya kita tahu jalurnya, kemudian tinggal dipasang. Ini yang hitam untuk min, yang merah dan kuning untuk jauh dekat. Oke, coba kita pasang. Oke, kita posisikan di sini. Nanti akan kita tes. Oke, sudah terpasang dan akan kita tes. Ini merupakan itu adalah cahaya dari lampu yang aslinya. Kemudian kita tekan tombol ini, ceklek. Karena dari jalur aki, jadi sinarnya stabil. Oke, demikianlah video dari kami, cara pasang lampu LED eksternal super terang. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe dan juga di share agar rekan-rekan yang lain bisa tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.